Ini adalah pertigaan Janti, flyover Janti. Kenapa flyover itu dibangun? Karena kalau kita ke kanan itu ada perlintasan kereta api yang dahulu selalu menyebabkan antrian kendaraan sangat panjang, karena pertigaan ini merupakan jalan protokol yang menghubungkan Jogja dan Solo. Kalau ke arah kan kalah lurus, kalau arah kanan menuju ke Bantul dan sekitarnya, Ring Road Selatan. Nah, karena sering terjadi kemacetan di sana di perlintasan itu, maka diputuskan untuk membuat flyover ini. Nah, flyover ini cukup membantu mengurai kemacetan yang ada di perlintasan Janti yang saya sebutkan tadi. Ini flyovernya turunnya di sini menuju ke Solo. Sebelah kiri ayam goreng Soeharto yang terkenal itu. Dan di depan merupakan pertigaan Babarsari, ke kiri ke arah Universitas Atmajaya. Terima kasih, semoga bermanfaat.